Kalau nanti di ulama al azhar dimaki-maki. Jadi ya, kalau kalau ini kalau kan sering surat-suratan be ulama-ulama seluruh dunia. Melainkan kalau melang tafsir PD, kalau nurah kelakuan ulama tafsir satu dunia, juga sering surat-suratan. Dimaki modal buatan salah kulo, salah ulama Indonesia pada umumnya. Tapi sih dimaki-maki kulo. Gara-gara ini, Pak Edi surat ya bahwa kenapa ulama Indonesia percaya cerita Isra'iliyat? Padahal enggak, enggak benar itu enggak benar itu enggak, benar, itu enggak boleh. Apalagi Wahabi, wah, uh, gue dengin pol cara nafsi di Indonesia mereka percaya nabo Israelian. Gue kalau surati male, boleh balasil surat-suratan. Misalnya Israelian, nggak tenge contoh ini dan sampean ngerti ya. Ini kita anggap ini ngaji bonus ya. Di kalau peprai tapi kalau radik kulino nabo pray. Misalnya Nabi Dawud, kiai nya kiai sa Indonesia, mau sa Jawa sa Indonesia. Masalah kan jerene cerita, Nabi Daud kan duwe bojo pinten? 89. Lah anduwe pengawal jenenge Uria. Uria kuwi dibojohken, ya bojone Kila bojone wakila lagi dilamar. Tapi nek setuju sing lagi dilamar. Jadi ora 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 jerok, teman-teman iki. Wes <laughs> uris, dadi misale gen ya aku duwe bojo 89. Ruhin ping lamar Cawetok iku ndelalah kula seneng sing ape dilamar Ruhin. Tiap Nabi Dawud mikir, aku di sangang pulau Songo. Tetap dibantah oleh setan, tapi rano sing kaya iku. Repot tuh. Ya tapi bujur di sangang pulau Songo. Ya tapi rano sing kaya iku. <laughs> nah tidak tetap kuduntuk sing sitok itu. Paham ya? Alhasil ketika Nabi Dawud itu raja, King David itu raja. Raja itu ada tujuh, tujuh sub pengawalan, rumahnya itu privat. Nah, ketika Nabi Dawud itu seorang raja, kan mesti mulai dulu raja itu modern. Kalau ada tamu ya lapor lewat pengawal macam-macam. Tengah-tengahan beliau ngantor di kerajaannya. Wahal ata karena baul khosmi istasawarul mikrob ala Dawudah fafazia minhum kolu latakhov. Nabi Dawud kok kaget. Ada dua orang langsung bisa masuk ke istana tanpa prosedur pengawalan. Padahal tujuh lapis pengawalan. Pas Nabi Dawud kaget, fafazia minhum kolu latakhov. Wes serau saya bebo kaget ngene. Pokoknya aku udah masalah putus nos yang bener. Gak usah kaget kagetan. Kalau <tuk> lu kof, ini pokoknya udah masalah ngeten. <tuk> Kosmani bago pak Duna Allah, pak Din Fakum bena Nabil Haki walatus tit Dina ilah sawais surat. Wes serau saya bebo kaget. Iki ada masalah. Kaget gak penting. Apa masalah? Niki lo dua word besu pulau songo. Niki dulurku lo dua word besu sangat pulau songo. Inna hada akilahutis uwatis una Aja. Niki dulur kulo di wedus sangat pelosong. Lo ngono kulo desi tak wae Niku dolem nopo boten. Abu dapat apa tuh? Wah, dolem banget. Wah, <laughs> sentai dolim jadi dapat. Oh laku dolam maka nak jatika ilani aji. Wa inna kathirah min al kullato ilaya bukhi ba'duhum duhum ala ba'din din ladina aman wa amilu solihati wa qalilum lumahum. Wah, gus dolim banget. Wis kelakuan ini wong-wong fasik, wong dolim. Sekarang lakoniku itu mau soleh soleh, tok waze wede dek nih, Mau tenan doli, ngil dolem, tenan Hilang, meluruh, baru meluruh, itu hilang, mikirin, Lih, kurang aku Lih, kurang aku Lih, kurang aku wadon ada aku deh, likura aku deh, wa aku deh, likura aku deh, likura deh, likura aku deh, likura hampir semua kiai Jawa cara maknani ayat itu ya begitu maksudnya gitu, ya. tapi kalau orang wahabi orang Mekah orang Al-Azhar itu tidak terima itu Israeliat Gak boleh ayat itu dimaknani demikian matek kalau matek kalau nu kalau ngerubah tafsir seluruh Indonesia gue mulai apa saja mulai terjemahan jalalene kemis kiai ke bisri Menggulogi mojokah, b l x Al l al belum yang miliknya a sampai milik Hamka, sampai milik Pak sampai milik saya. Lu harus ngalim alim semua terjemah tentang indonesia kalau cah, gila keluarga singa alim langsung mateng, rawan masalah, Kalau gila keluarga singa alim langsung mateng, edunza keluarga cah, gila keluarga singa alim langsung mateng, edunza keluarga cah, gila keluarga singa alim tapi orang-orang Mekah itu tidak terima. Sehingga Al Azhar mengeluarkan tafsir jadi buta tafsir. Itu hanya pakai tafsir yang bil sunnah atau bil bil hadis. Saya punya muntahob. Semua tafsir modern saya punya. Wah repot, men. Lalu bodoraroy. Lalu naik bodoraroy. Yang penting ya, cuma ini makno iku coro pengiran. Maksudnya yang penting coro kulo. Jadi aku ngerti Maksudnya, tak surati. Yang muni coro pengiran itu sopo. Ngucoro aku. Man. Lah sampean mesti benerlah kaya rawani kan muni cara pangeran. Ya gak berani cuma berdasar hadis suhah yang podo wae, raro. ra roh. Podo ya mena israr roh iku aja muni hukmu wah. walakin qulu hadza hukmu Umar. Iku arife. Kamu jangan bilang keputusan saya keputusan Allah, tapi muni keputusane Umar. Nek menolak. salah iso direvisi. Paham yen iso salah, nek menolak. salah saged napa? Direvisi. Paham ya, Tapi ini waw, malah ini waw mak -mak no, sentir waw, nak menawar salah, ya muka-muka salah, ini bisa direvisi, ini jelas ini koran, makno sentir. Paham? <laughs> Sehingga orang nama, aja tuh, tanda, kaw-kabu. Jadi ini agresi uja aja, itu sendir. bayang, no? Tapi aja listrik, saya isawai suatu saat orang wong luwih canggih menemukan partikel apa, sing luwih canggih, dibangun apa? Listrik. Ong listrik, saya konslet. Hidayati awar, saya isawai apa? Konslet. Kan kita tidak pernah tahu. Sebab eh mana kira kiro nuri Allah, nurun ala nopo. Malah nih nak debat ngonten tuan wawi harus diakhiri. Pokoknya cara aku gak mungkin. Himpun ya bah, himpun bar nih, himpun clear nih. Ngenyak aku terus akhirnya debat terus dilurus. Wah, mila itu muni debat muni hada hukum Allah. Kecuali yang macam ale. Misalnya cara Allah pas Ramadan wajib, lah ini gue macam ale. Yeah? Tapi misalnya ada orang kutub selatan, kutub utara. Terus misalnya terus ke misbah istihad, nak cor aku posone rolas jam gus di no umumnya poso pasang, rolas jam. Terus ono ke liom muni gue istihad terulas jam. Terus ono sing ke muni orang ikhtiar, 16 jam di padak be Eropa mereka lebih dekat no Eropa Eropa kadang poso 16 jam. Lah ngotot gue masalah nopo is istihad itu boleh beda. Lengke ada cara sampean jadi ulama neng kutub utara kutub selatan. Kita mau takrib krip kutub utara kutub selatan ada raningnya. Waktu waktu subuh aku entek nak meledak air ini ya rata entek aku <laughs> rata orang sering ini berarti kalau ada sholat subuh orang entek entek waktu enggak apa aku cerita duhur duhur mulai sering lengser jadi orang kutub utara kiai itu bakal sopoh <laughs> sering ini ya rata kok lengser waktu asar entek nak sering surup. Surup terus bah lah iya Dulai umsale molane kiai-kiai Indonesia sering dinya mbek ulama Arab. Indonesia kok akeh wong alim? Mergo Indonesia dilewati khatul istiwa katulis diwa. Dilalah waktu salat sing nang Mekah gaya polane padha mbek ning Indonesia mergo podo-podo dilewati khatul istiwa. Dadi ana zalati samsu, ana gharabati samsu, ana talaatis. Jajal misalnya kitab takrib wadha ning kutub utara. Nara santri mengowah-ngowah. Pak Yai ku mbahasa apa saja. Terus ono. atiru aklu dua limanlah lima Mulane nate niku. Anggota Robi Alam Al Islam. Yo le takok kurang ajar ten. Poso rata-rata kan rolas jam nggih. Anggep poso rata-rata 12 jam. Iku nak Mekah Indonesia kan terpaut 5 jam nggih. Mekah Indonesia terpaut 4 jam 4 jam. Nak sama Yordania itu terpaut 5 jam. Kalau nanti pas umroh 2009, terbang dari Jakarta, saya ingat betul, saya terbang itu jam 1 siang. Dari Jakarta, 2009 kalau umroh. Kata krunya pesawat itu, pesawat itu di langit 10 jam. Jelas penerbangan 10 jam, berarti kan jam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Harusnya saya masuk masuk Arab Saudi kan jam 11 malam. Berarti kalau jam 1 misalnya kalau kepingin buko, misalnya poso Ramadan, kan hanya butuh 5 jam kan. Loh Kalau saya sudah puasa jam 1, untuk buka kan mau ngenteni 5 jam. 1 2 3 4 5 6. Setelah terbang beberapa jam katanya 10 jam. Landing Tengking Abdul Aziz jam 5, srengenge cek padhang. Lha poso takok balawa minangka. Cek padhang wis bandara. Jare terbang wis 10 jam. Cek padhang. Nah, sekarang misalnya ada pertanyaan seperti ini. Masa jam atau mengambil suruh pesering ini? Nah, jam kan sudah selesai buka orang. Sudah 10 jam kan? Masa ini sudah berapa? jam siji 10... sudah 10 jam. Sebelumnya 10 jam saja. Jam lima Arab nah, diwala, orang Arab Saudi itu. Nah, sekarang ini diwalaikan. Orang Arab Saudi sudah, dari jad pribadi. Jam selesai selesai, wis selesai. terbangetan. <laughs> Mesti ini nak jam sebelas, dia ini kan dijak butuh poso tujuh jam. Andai kan dia di Arab Saudi kan kalau jam sebelas masih butuh tujuh jam. Terbangetan kaca empat jam, berarti tujuh dikurangi empat tiga jam. Moro Jakarta, us jam walu, kan oleh buko. Padahal pasane orang genep, orang genep ini. Kira-kira atau Nah, itu memang ada di pakar.